dapat, nikmat sudah dia dapat. Ini satu cara untuk kita mengekalkan pahala kita, insyaAllah. Tuan-tuan terus ke akaun GIO tersebut dan insyaAllah kita akan terus ke sana, insyaAllah. Dan kita akan berdua lagi di tempat lain. Terima kasih di atas kebersamaan. Terima kasih di atas kesempatan ini. Wallahualam. Dalam banjir bobo ni dan air sedalam lebih kurang sampai tahap nama surau tersebut. Ni tempat yang kita sampai di sini untuk kita cuci kembali surau ini dan juga di masjid. Ada satu masjid kampung Aceh. Di kampung Aceh di Pekan ini sendiri. Mudah-mudahan Allah rahmati dan memberkati. Yang menerima Allah Subhanahu Wa Taala dalam kami dalam proses menetarbiah diri kami sebenarnya untuk kita mengelakkan perkara sifat-sifat yang keji, yang mana di sinilah kita bermula. Kalau melihat kita gosok tiang ini daripada gosokkan tadi hilangnya bersihnya, begitulah hati kita, dosa kita, yang mana untuk kita hapuskan dosa kita, banyak dosa-dosa kita ni, dosa mata, dosa dan berbagai dosa, sama-samalah kita memberikan sumbangan kita untuk rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rakan-rakan yang tak dapat turun, tak dapat bersama dengan kami nak gosok masjid ini, boleh bagikan sumbangan kami. Ustaz ya.